guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video gua ya. Dan ya, sebelum mulai video gua, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Dengan subscribe kalian gak akan ketinggalan sama video-video terbaru dan gua, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, jadi like juga, dan ya jangan lupa juga di share videonya ke teman-teman kalian di sosial media apa saja. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan videonya. See you. Yo, halo guys, balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi 2304. Oke guys, jadi seperti kalian tahu bahwa hari ini tuh inkubator udah ada yang baru nih cuy, yaitu inkubator shotgun nih yang bakal kita beli nih. Semoga aja gue hoki ya. Ya by the way, diamond gue sedikit sih cuy. Enggak, gue bakal spin tapi sebenarnya gue ada tiket sih cuy beberapa. Ntar gue bakal spin di video ini ya. Jadi ya kita bakal berdoa dulu semoga kita hoki ya. Ini ada berapa tiket nih. Oke. Oh, belum ganti cuy. Bentar ya, kita tunggu dulu. Gua ada 60 tiket nih. Semoga gua bisa beli yang shotgun merahnya nih cuy. Oke. So, teman-teman yang udah mau klik video ini, gua sangat-sangat berterima kasih nih teman-teman. Ya. Terutama bagi kalian yang baru datang ke channel ini ya cuy. Jangan lupa dulu nih guys, klik dulu tombol subscribe ya. Bagi kalian yang baru datang yang belum klik subscribe, kalian subscribe dulu guys. Karena dengan subscribe kalian itu benar-benar membantu channel gua nih biar terus berkembang. Alhamdulillah cuy, sekarang channel gua udah nyampe 3500 subscriber. Terima kasih banget buat kalian semua ya yang selalu support gua. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita bakal coba lihat dulu di ini di inkubatornya ada shotgun apa aja nih. Ya kalian lupa sudah tahu ya. Ada 4 jenis senjata nih, kita bakal lihat nih. Oke, bentar, gua mau ganti karakter gua ke Adam dulu nih cuy. Soalnya banyak yang bilang kalau gua ganti ke Adam nih bakal hoki nih. Nggak tahu sih, sebenarnya nggak ngaruh sih cuy. Cuma gua mau gini aja. Titannya kita taruh dulu. Mana nih Titan nih? Ya. Siapa tahu aja ya kan. Bener kata mereka kalau kita kayak bot gitu kita bakal lebih hoki. Petnya juga kali ya. Oke, kita bakal langsung spin cuy, nggak pakai lama lagi, ya kan? Hayu. Oke, ini dia skin shotgunnya cuy. Wih, keren banget. Baru datang udah ada efek-efek merah gitu. Skin merah gini, atributnya keren nih cuy. Dapat 2 rate of fire sama reload speed 1. Jadi ini beda sama bocoran yang kemarin gua upload ya cuy. Beda jauh banget anjir. Kalau yang dulu apa tuh ada skin yang biru ada ungu. Jadi ya mohon maaf lah guys, soalnya ya gue juga dapat orang luar jadi ya wajar lah. Oke, langsung kita spin aja nggak pakai lama cuy. Nah, jadi di sini sebenarnya gue pengen yang hijaunya sih cuy, soalnya merah ini kemahalan anjir. Semoga aja kita bisa hoki, bisa dapat blueprint yang cukup buat dapat yang merah. No, spin round aja udah dapatnya kartu semua. Ih, gila, langsung dapat nih cuy blueprint. Oke, kita dapat satu guys dalam 10 kali spin. Spin lagi. Oke, bentar cuy, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bakal dapat blueprint lagi cuy. Oke, langsung spin. Aduh, babi. Apaan itu? Kita malah dapat Jack in the Box gini duaan ini buat apa itu cuy? Gak guna banget ya kan. Kita langsung spin lagi cuy, gak pakai bacot ya kan. Habiskan semua tiketnya. Langsung dapat cu. Dapat double 2 blueprint. Oh, mantap ya kan. Langsung spin lagi. Dapat box lagi nih cuy. Dan gue dapat satu batu. Berarti batu gue udah 4 nih cuy. Gue udah bisa nuker yang hijau nih sebenarnya nih. Gue spin lagi kali ya. Ya, enggak pakai batu. Duh, dapat gini anjir. Ya. Ya, habis guys tiket gue guys. No. Ya
nggak nyampe guys, nggak bisa. Aduh. Oke guys, kayaknya kita bakal nuker yang hijau aja cuy. Gua nggak ada diamond nih, cuma 20 doang. Oke lah, nggak apa-apa ya guys. Skin hijau juga nggak kalah kerennya nih. Soalnya nambah rate of fire 1 dan range 2. Kalau merah nih, ya cuma mimpi doang ya buat kalian yang sultan-sultan. Nah nggak apa-apa sana. Kita karena gua miskin, gua bakal beli yang hijau aja nih cuy. Ya nggak apa-apa ya. Aduh. Padahal gue lebih pengen yang merahnya tuh lebih keren anjir. Keren di efek-efek gitu. Untuk atribut sih lebih di atas dikit lah. Hijau ini juga keren atributnya men. Nambah range itu udah termasuk keren buat senjata ini. Apalagi rate of fire-nya ya kan. Oke lah, kita bakal coba shotgun ini di game ya cuy. Gimana rasanya nih. Oke, gue bakal ganti karakter gue dulu nih. Oke, kita kembali ke Alok dulu. Nah, mana Alok? Oke. Wih, gila cuy, keren banget nih, anjay. Gila, hijau-hijaunya udah keren banget tuh, udah ada kayak api hijau gitu ya kan. Tuh. Ya. Ini dari gua nggak bakal pakai shotgun oranye ini lagi, cuy. Ya, goodbye. Oke, kita bakal shotgun baru kita hijau. Oke, langsung aja kita main, kayaknya kita bakal main di mode solo kali ya. Ini gue sebenarnya pengen banget dari kemarin pengen punya yang merah ini cuy, tapi ya gimana lagi, gue kurang hoki men. Oke, kita bakal langsung main di solo. By the way, sebenarnya gue ini ngantuk sih cuy. Sebenarnya udah jam berapa nih ya, pokoknya gue ngantuk anjir. Gue lagi nggak niat banget main gini, cuma gue pengen buat konten ini aja. Sebenarnya gue cuma mau beli inkubatornya doang sih, nggak pengen gameplay juga, tapi nggak apa-apa lah, kita nyoba-nyoba aja nih shotgunnya. Oke, by the way, di sini gue dapat map kalah hari ya men. Wah ya, Free Fire ini gamenya udah bikin sakit mata gitu, tambah tempat yang penuh pasir ini bisa picek mata kalian ya. Ya weh, canda weh. Aduh, kita biasanya kalau kalah hari ini gue biasa turun di command post sih, tapi gue di sini sepi ya, misinya rame gitu. Oke, ya by the way maaf guys kalau suara gua agak gini, soalnya gua ngantuk nih cuy. Lagi enggak suka ngomong-ngomong gini. Kayak kita langsung dapat shotgun nih cuy. Tadi sana ada satu orang, kita bakal habisin dia. Oke, bentar. Kita looting dulu ini rumah ini, namanya rumah apa nih? Gua enggak ngerti. Kalau di rumah-rumah Bermuda kan udah pada tahu ya, ada rumah ayam, rumah kayu dan oke, kita bakal sampar dia nih. Oke, dia masuk tenda nih kita. Oke, kita bakal lihat. Kelar dah. Auto battle lobby kau ya. Belum tahu dia itu kekuatan dari shotgun hijau ini. Shotgun ini namanya shotgun orang miskin nih. Gak weh, canda weh. Ya tapi benar cuy, gue emang miskin. Ya. Kalau shotgun orang kaya itu yang merah gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita ke atas aman gak nih? Kita bakal cari musuh lagi nih cuy. Oke, aman ya, harusnya sih aman, di atas nggak ada orang. Oke, gue bakal cari mangsa lagi cuy, gak pakai lama ya kan. Oke, di mana nih kau, mana kamu, itu depan lu. Langsung hilang pala ya kan, tapi gue nggak dapet headshot sih, nggak apa-apa gitu. Oke, kita looting dulu di sini. Oke, boleh lah. Oke, kita cari musuh lagi nih cuy. Oke, tempat penuh dengan pasir gini, kenapa harus ada di rank gitu. Oke, mana, oh di bawah ada cuk. Samper nggak pakai lama ikan, kita tembak nih. Aduh, duh. Ini enaknya main jarak deket nih, gue soalnya mau review shotgun cuy. Oke, kita bakal jarak deket kali ya, samper kali ya. Duh, pecah kau ya. Padahal gue mau samperin nih, tapi ya udah terlanjur kena headshot ikan. Kita bakal cari musuh lagi cuy. Kita coba main jarak deket nih. Gue mau main sama shotgun gue nih. Gue mau cobain shotgun hijau ini nih. Gimana enaknya gitu. Dengan skin nambah rate of fire dan range. Oke, dimana lagi nih. Oke, di bawah ada nih. Ayo loh. Aduh, gak kena pala cuk. Aduh, ini gue benci tangan gue anjing. Gue bakal cari tempat aman dulu. Ups, aw, panas. Hilang pala gua cuk, helm gua pecah langsung ikan.
musuhnya nggak langsung majuin ya. Kayaknya musuh juga nggak ada kepal nih, makanya dia nggak berani maju. Mungkin kita bakal kita aja yang maju ya kan. Oke, kayaknya musuh siap palanya pecah nih cuy. Kita kasih granat dulu. Yuk, do you ready pala pecah? Ayo keluar. Udah gua bilang pecah kan lo. Oh dasar, udah gua bilang lu pala lu pasti bakal pecah men. Pokoknya hati-hati sama shotgun ijo ini. Gua lupa namanya, shotgun apa itu. Oke, kayaknya kita bakal cari musuh lagi pakai mobil. Soalnya musuh nggak tahu nih pada ngendok kayaknya. Tadi gua nggak nemu musuh men. Kita bakal sambil jalan-jalan lihat map kali hari ini, soalnya gua belum terlalu hafal men. Oke, soalnya gua jarang main FF juga, jadi ya gua agak jarang sih cuy. Nggak tahu, gua kalau main FF nih malam doang, dari sekitar jam 7 atau berapa. Pokoknya gua jarang, paling ya kalian tau lah gua bikin gameplay aja jarang cuy. Gua cuma upload kayak tutorial gitu, ngebug. Duh, kenapa malah curhat gitu cuy. Oke, kita bakal fokus ke main dulu sini. Bakal cari musuh ya kan. Oke, kita ke UAV coba. Gak ada orang cuy. Dimana mereka ini? Pada ngendoknya pinter-pinter gitu. Sampai gua aja gak tahu dimana mereka. Kita harus muterin seluruh kalari ini ya. Ya cuy, pokoknya apa sih? Aduh, gak tahu, gak jelas. Oke, kita aduh di danger nih, ngeri cuy. Ada orang cuy, kita bakal samper nih. Sorry cuy, soalnya gue ngantuk nih cuy, jadi ngeblank. Sorry ya. Oke, kita bakal samper. Aduh, nabrak cuy. Oke, pokoknya kita bakal samper dia. Ini di kepal depan nih harusnya nih. Di kanan ada, di kiri maksud gue. Oke, dia maju. Belakang cuy. Aduh mati, anjir. Tuh kok dari atas sih. Ya playernya ngendok guys, nggak suka aku. Oke lah guys, so gitu doang videonya tentang review ini shotgun hijau ini. Gimana guys, kalian silakan komen di bawah nih guys, kalian udah nuker senjata apa nih, atau senjata apa yang menurut kalian keren nih? Pasti merah dong. Iya ya, so itu doang cuy. Terima kasih udah mau nonton sampai selesai. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka video ini, silahkan share. Oke, see you later kawan-kawanku. Bye-bye.